bulunya di dalam. Ya. Ketemu kuak-kuak langsung setupik. Oh. Jauhan pik ae. Kejauhan. Ini langsung buat ajun ke bos itu tadi. Oke guys, kita nyari poin dulu habis ditembak upik tadi. Yang bikin sawah rusak itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita hunting mana ikum nih? Kita hunting lagi guys. Tadi kan di jalan upik udah shoot dari jalan depan sana tuh. Oh. Itu ditembak langsung jatuh ke persawahan kayak gini. Susah nyarinya guys kalau enggak ini. Dan ternyata poinnya ada di sini. Ini cakep. Ada dalam buah kaos ya kan? Ada dalam tas. Dan akhirnya ketemu guys. Wah, gunung lah. Lumayan guys, besar. Nah ini guys. Lumayan. Besar ini. Karena sayap nih. Oke guys, kita mulai lagi berburu hari ini. Kemarin kan panas-panasan, hari ini juga panas guys. Cuman kita apa, cari yang tempat adem-adem aja guys. Ikutin keseruan kita sampai selesai. Kita akan masak-masak juga hari ini. Jadi udah janjian sama teman-teman bediler ya. Jadi seru nanti ketemu teman-teman. Berangin guys, alhamdulillah poin lagi guys. Jadi pik nembak di belakang sini. Namanya ini apa? Papayan apa nih pik? Ini namanya tapai. Kelihatannya. Oke guys, kita lanjut. Habis ini kita makan-makan, masak-masak dulu. Sambil nunggu teman-teman juga. Terus ya guys. Halo guys. Di sini banyak bunga guys. Tadi ada dua jujuk juga di situ. Yang satunya terbang ke sana, yang satunya masih ditungguin sama upik itu. Dan yang di belakang ini tadi kuak-kuak juga. Karena kita datang ke sini nggak tahu juga. Kita ada yang lari kemana-mana guys. Cuma masih ditungguin upik tuh si jujuk gede jujuknya. Dan si kuak-kuaknya banyak tadi di bawah sini. Mungkin kayak gini guys, karena ini kan ikannya lumayan banyak sini, ikan sepat kecil-kecil gitu. Jadi mereka pada nyari ikan di sini. Nanti kalau kita tungguin di sini sorean mungkin banyak guys. Oke guys, aku mau majuin motor dulu sementara upik lagi mau eksekusi si jujuk. Semoga dapat poinnya guys. Ikutin terus guys. Halo guys, akhirnya kita nyampe di tempat biasa kita masak guys. Lumayan panas harinya, tapi bunga juga banyak guys. Karena tadi apa, kita udah janjian sama teman-teman kan siang mau masak di sini. Kita balik dulu, nanti kita balik lagi ke tempat yang tadi. Tadi banyak ya, tapi ya udahlah, nanti kita kesan lagi guys. Dia udah ngumpul sama teman-teman nih. Biasa tempat kita ngumpul.
Ketemu lagi kita sama Om Isa gitu. Ratno, yo benar. Oke guys. Kita siap dong guys. Ini gue cabur mau nyembelih. Ada apa ya? Nah, ada Om Isa ini. Alhamdulillah. Aku pukul 248 Isa, 248. Apanya 248? Untut ya? Kita 303 14 jiwa namsal 14 jiwa kita kali ini ayam hasil bubuku ini nak diupik bubuku ayam hasil hunting aku. Guys, kita udah selesai masak-masak, makan-makan, udah kenyang guys. Jadi teman-teman udah mau masing-masing kembali ke tempat hunting. Ini tempat udah kita bersihkan semua guys. Oke, kita lanjut hunting lagi guys, udah mulai kesorean. Kita berangkat nih, Mas Adi udah siap. Om Boni juga udah siap di sana. Nah, ini Om Isar. Kita berangkat guys, kita cari poin. Lagi nyanggong. Oke guys, ini terlalu rimbun guys, dieksekusi upik. Jadi dia bagian sini. Nah, belakang juga terdengar bunyi ruak-ruak guys. Kayaknya di sini juga spot yang bagus. Tuh di sebelah sana upik. Nah, aku mending milih di sini aja. Kalau di sana nanti malah kelihatan. Ya guys, jadi upik tadi ngambil ke belakang sana, ke sebelah sana. Aku harus muter lagi nih motor. Kayaknya punai banyak di sini guys. Punai. Aku muter ke sana dulu guys. Lihat nih upik. Mudah-mudahan dia bisa evakuasi yang poin sebelah sana. Ini aku udah mulai gelap nih. Oke guys, ternyata tuh dia bawa poin. Apa pik? Punai. Nah, ini punai guys. Cantik dia. Tapi ini dagingnya banyak ini. Oke, kita simpan dulu guys. Poin nambah. Halo guys, jadi ini tadi kita ada melihat hama tupai di sini. Dia memangsa ini loh guys, apa pohon-pohon kue ini. Jadi buah-buahnya pada bolong-bolong dimakan. Ternyata ada tupainya di situ.
ada dua. Nah, dieksekusi sama Upik. Upik masih mencari, guys. Di pinggir jalan ini. Itu ada pohon-pohon weni. Pada bolong-bolong dimakan tupai. Dan kita lihat tadi, ya karena dia hama juga, kita eksekusi. Kita tunggu Upik apa bisa ambil ya. Ini tupainya udah ketemu ya guys. Si tupai nih, tupai. Oh. Kita lanjut lagi guys. Ini udah sore sih. Memang mau maghrib ini. Tapi masih bisa kelihatan di samping-samping itu. Kita lihat lagi untuk nambah-nambah poin sebelum nanti kita close ya. Lanjut ya. Masih hidup kah? Masih hidup ya guys. Tadah ini poin. Alhamdulillah poin guys. Pick lagi. Manjat. Mas cari mba ini. Pada kena kepala Pika ya? Kena kepala sudah tuh? Iya. Oke guys, akhirnya alhamdulillah nambah poin lagi guys. Pas di ujung maghrib ini. Headshot. Gak bisa lagi kalau udah headshot guys. Matahari udah mulai tenggelam guys di belakang. Akhirnya kita selesai juga untuk hari ini guys. Tadi berangkat memang pagi guys, tapi kita mampir tempat Adi ngobrol juga. Jam 11 lagi berangkat, akhirnya anting sebentar dan acara makan-makan lagi, kita bikin masak-masakan. Gak terlalu fokus hari ini guys untuk anting, banyak silaturahmi sama teman-teman. Tapi alhamdulillah poin hari ini terkumpul cukup lumayan, bermacam-macam. Ada tupai, ada bunga apa tadi? Punai, ada juga tapayan, ada juga kuak-kuak, pasti selalu ada. Jadi lengkap hari ini guys. Terima kasih dulu untuk kalian yang selalu setia nonton sampai selesai. Cukup dulu untuk hari ini. Nanti kita akan bikin petualangan yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk kalian semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh, maghrib.